Ken, ntar malam nongkrong di luar yuk. Boleh. Bayarin makan malam tapi ya. Iya deh, iya. Nanti kita ketemuan aja di warung itu ya. Bayarin rokok sama minuman juga ya, Sob. Bokeh banget nih. Sekarang juga mau pinjam uang buat bayar kosan sama lo. Gak jadi kan? Keinget kalau ada PR buat besok. Nanya sih kak, kira-kira jurusan kuliah yang cocok buat gue apa ya? Bingung. Jurusan komunikasi lah. Emang alasannya apa kak? Kok jurusan komunikasi? Ya biar kamu jago aja ngebacotin orang. Pinjam duitnya dong, perlu banget nih. Kagak ada Tom, lagi kismin juga gua mah hari ini. Lu mah sama kawan ituan banget. Utang lo yang kemarin aja belum kamu bayar Tom. Lu mah sama kawan ituan banget. Nes, kemana aja lu? Wih, udah sukses mah, lupa sama kawan. Mau minjem duit berapa? Astaga, jangan susun aja sih kamu, ngep. Mentang-mentang udah sukses mah. Udah, mau pinjem berapa? Ya udahlah, kalau maksa. 1 juta aja. Bulan depan gue balikin kok. Gimana ya? Udah, terima aja. Nanti pas dia sayang-sayangnya sama lo putusin aja dia. Oke, siap. Laksanakan kawan.